akhir rezeki batinan itu rezeki ilmu atau ilmu siri di dalam hati, termasuk ilmu laduni atau ilmu apa saja, pikiran-pikiran baru yang berhikmah, ini kadang-kadang datang sendiri barokahnya kita darah ilmu. Ide-ide yang cemerlang yang timbul dari hati ini kadang-kadang datang sendiri. Ada kesulitan masalah apa saja, karena barokahnya kita sering baca dalail, kadang datang sendiri. Ini rezeki termasuk. Kalau ada apa-apa, kadang-kadang ini di dalam hati lahirnya fatwa sendiri, petunjuk sendiri. Ada istilah istakti qalbak. Hati yang bersih, hati yang murni itu bisa memberi penjelasan kebenaran. Nah ini barokah bisa baca sholawat. Jadi ada masalah apa-apa, kadang-kadang hati sudah tahu sendiri, oh ini tidak baik, ini baik. Ini termasuk fadilah daripada baca sholawat kitab dalail khairat. Kan Rasul pernah istafti qal baka, ya toh? Itu kalau dipikir, mosok toh hati kok ditakoni, ini ada hubungannya dengan itu. Hati, tapi hati yang bersih, hati yang suci. Termasuk hati kita, orang-orang yang suka baca sholawat, itulah ciri khasnya. Jadi apalagi dalam situasi zaman akhir, zaman sekarang, kita akan terjaga sendiri oleh hati kita. Berkahnya kita baca sholawat itu tadi, dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Pengaruh-pengaruh sesat sama sekali tidak nyentuh kepada hati kita. Ini termasuk fadilah daripada kita membiasakan baca kitab dalail. Bahkan ini ada pengaruh lagi. Pokoknya banyak sekali fadilahnya. Nanti kalau sama istiqomah mengamalkan kitab itu, enggak usah diterangkan, tahu sendiri. Oh iya begitu. Ini fadilah dari kita baca dalail khairat. Orang yang sudah kental baca kita dalail khairat, ini enggak pernah, rezeki itu enggak pernah lepas. Rezeki ada saja. Dan min khaisu la yahtasib. Ini fadilah daripada kita dalail khairat.